Madura United kembali magangkan dua jebolan Madura United Football Academy atau MUFA, ialah Ahmad Deni dan Rofiki. Kedua talenta muda Madura tersebut telah mengikuti latihan bersama dengan Selamat Nur Cahyo dan kolega di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan atau SGMRP Pamekasan pada hari Sabtu 21 Mei 2022. Dua jebolan ini sebelumnya bermain untuk Madura United U18 dan membawa lolos pertama kali ke perempat final di Elite Pro Academy Liga 1 U18 2021. Rafiki mengungkapkan kesenangannya bisa mendapatkan kesempatan berharga itu. Dia juga mengatakan latihan dalam arahan pelatih Fabio Lefunde sangat bagus, ketat dan disiplin. Dia berharap bisa lebih baik ke depannya dan dapat memanfaatkan kesempatan itu. Gimana perasaannya gabung di skuad senior Madura United? Pertama-tama saya bersyukur karena telah diajak bergabung dalam latihan Madura Senior. Tentunya saya sangat senang karena di sini saya akan mendapatkan pengalaman bermain yang sangat banyak. Gimana menurut sampean tentang pola latihan ke Fabio? Latihannya sangat bagus dan juga ketat, jadi tidak ada pemain yang latihan dengan... Jadi banyak pemain yang latihan dengan sangat serius. Oke. Sebelumnya, Fabio Lefunde telah memanggil Febri Trianto dan Kevin untuk ikut latihan di tim senior. Septian Dwi Chandra, Syahid Mujtahidi, KMHV Sport, melaporkan.